Halo teman-teman Bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, sekarang kita akan membahas soal biologi UTB kelas SBMPTN 2021 nih. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini ada soalnya. Peristiwa yang tidak melibatkan hormon auksin adalah. Nah, jadi hormon auksin ini adalah hormon yang ada di tanaman. Fungsinya itu dia untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan cara pemanjangan sel. Nah, selain berperan dalam pemanjangan sel, hormon auksin ini juga berperan dalam diferensiasi, kemudian merangsang pertumbuhan akar, dia juga berperan dalam dominasi apikal, lalu dia juga berperan dalam gerak fototropisme. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A, fotoperiod. Kenapa fotoperiod? Karena fotoperiod ini merupakan peristiwa merangsang pembungaan berdasarkan lama penyinaran matahari. Jadi dia berdasarkan adanya cahaya, bukan karena pengaruh hormon auksin. Terus kenapa yang geotropisme dan tikmo itu berpengaruh auksin, Kak? Kan itu gerak tanaman gitu. Ini termasuk juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Kenapa? Untuk geo dan tikmo ini kan dia menuju arah rangsangan. Nah, ketika dia menuju itu pasti selnya akan bertambah, tanamannya akan tambah panjang. Nah, itu dipengaruhi juga oleh hormon auksin walaupun secara tidak langsung. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, fotoperiod. Nah, itu tadi jawaban untuk soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di YouTube channel Teman Bertapa, Bimbel Bertapa, Cara Paten Lulus PTN. Sampai jumpa!